Di video ini kita bakal bahas tackle farm, berapa profitnya dan worth it apa enggaknya. Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang mau nyari word sosial berhubungan dengan dunia mancing, mau nyari ilmu tentang dunia mancing, bagaimana ikan perfectnya, gimana profitnya, info-info seperti itu tentang dunia mancing, itu sudah lengkap banget ada di word yang namanya pemancingan. Ini wordnya Ryu Isan. Buat kalian yang mau nyari profitan atau info-info tentang mancing, kalian bisa langsung aja masuk ke word pemancingan. Ini wordnya rame banget, kalian juga bisa kesana, seru-seruan banget. Dan menurut Jaima, ini salah satu hal yang masih seru di Growtopia, yaitu kalian bisa ngobrol-ngobrol di word sosial, bisa tanya profitan, bisa mengetahui info-info tentang dunia fishing tentunya. Nah, langsung aja kalian masuk ke word yang namanya pemancingan. Jadi langsung aja kita lanjut ke video profitan tackle farm. Tackle ya, salah satu item provider yang ada di Growtopia. Mungkin kalian tahu yang namanya Sense Station, nah itu juga sama provider. Di video ini kita bakal bahas tackle dan berapa sih profit dari satu farm tackle dalam satu kali harvest atau satu hari. Sebelum itu, berapa sih harga tackle dan harga satu wordnya? Nah, untuk harga per satu tackle itu 3,3 sampai 3,6 each. Artinya dalam satu farm kisaran kita perlu 170 sampai 185 DL. Yah, di sini saya mah beli tackle di harga 3,4 each. Artinya untuk 5160 tackle atau satu word full, Caima habis 175 DL 44 WL. Langsung aja di sini Caima harvest dan kita bakal tahu berapa WL profit dalam satu kali harvest ini. Oh ya, info aja untuk harvest satu farm ini, kalau kalian nggak pakai remen itu sekitar 30-45 menit. Kalau kalian pakai remen itu bisa 15-25 menit satu farmnya. Untuk waktu harvest tackle itu diperlukan 2 hari. Jadi 2 hari sekali kalian baru bisa harvest tackle-nya. Oke, setelah Caima kelar harvest, di sini Caima dapat Wiggly Worm 2456, Shiny 1912, Salmon 1523, Fishing Fly 931, Shrimp 447, Uranium 238, Mega Pellet 2261. Kalau semua bait sold dengan harga normal, harusnya Caima dapat 1 DL-an lebih. Untuk promosi Caima cuma ngandalin link bait di sini dan sempat promosi sekali dua kali di Discord. Oke, setelah sold semua dan collect, di sini Caima dapat 74 WL. Dan itu profit bersih dalam satu hari full farm tackle atau satu kali harvest tackle farm. Gimana kalau satu bulan? Dikarenakan Caima masih penasaran, langsung aja Caima skip satu bulan. Tapi dikarenakan masa tumbuhnya atau masa ready harvestnya itu 2 hari, jadi satu bulan itu kurang lebih 15 kali harvest. Oh ya, sesekali di sini Caima update harga shrimp lure, sempat naik turun harganya dikarenakan alaskan king crab. Kemudian ada 3 bait yang harus jual droplet, Wiggly Worm, Shiny dan Salmon. Dan di sini Caima kesusahan untuk jual Wiggly dan Salmonnya, teman-teman. Tapi untuk Shiny ada pembeli, langsung aja Caima jual di rate 210 per 1 WL. Dan di sini Caima dapat 1 DL 11 WL. Untuk Wiggly dan Salmon, di sini Caima simpen aja karena belum dapat pembelinya. Ada sekitar 37k Wiggly Worm dan 18.600 Salmon. Dan setelah semua bait hasil 1 bulan defending, langsung aja Caima collect semua DL yang ada defending. Dan ini yang Caima dapat dari satu farm tackle selama 1 bulan. DL 30 WL kurang lebih. Bisa lebih profitnya kalau kalian bisa jual Wiggly dan Salmonnya. Dan di sini Caima nggak jual karena ya Caima nggak dapat pembelinya dan ya bisa dibilang mager ya. Menurut kalian worth it nggak sih punya tackle farm ini? Satu hari 70 WL sampai 1 DL. Satu bulan 16 sampai 18 DL. Dengan keluarin dana 175 DL sampai 180 DL. Untuk Caima sendiri ini worth it karena harvestnya 2 hari sekali. Nggak tiap hari kayak Sense Station. Bahkan Sense Station itu 2 kali
harvest dalam satu hari, teman-teman. Oke, mungkin sama sini aja teman-teman ya, untuk video profit tackle dalam satu hari itu berapa dan satu bulan itu berapa gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next streaming dan di next konten, dan see you next time teman-teman ya.